Masa kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini. Pada hari ini kita nak meneruskan lagi pengajian kita berkenaan dengan sifat huruf, iaitu sifat lawan kepada isti'la, iaitu sifat istifal. Sifat istifal. Kalau isti'la dari sudut bahasa, dia maksud dia meninggi. Istifal pula ialah sudah pasti lawan dia tinggi, itu menurun. Apa maksud menurun? Iaitulah istilahnya tidak terangkat pangkal lidah ketika menyebut huruf-huruf istifal. Tidak terangkat pangkal lidah. Huruf istifal kita dah belajar, isti'la kita dah belajar, ada tujuh kan lawan kepada istifal yang kita belajar hari ini. Isti'la ia ada tujuh. Khussa, dhaghtin, quiz. Hurufnya bila kita sebut kha, sa, da, ta, za, kha, kan huruf tu akan meninggi bunyinya, dia tak bunyi qaf, tak bunyi ka, dia bunyi qa tinggi. Lawan dia istifal yang kita sebut hari sifat hari ini, iaitu hurufnya menurun ataupun tidak terangkat pangkal lidah. Seperti kita sebut hamzah a, ba, tidak ba. Ramai yang sebut wa fakihatan wa abba, Allah ba sama macam sama dengan qaf pula kan, sepatutnya ba. Biar beza. Kalau katakan bila huruf ba bertemu dengan huruf tinggi, contoh basata, ba dengan si tu kena bunyi rendah, bukan rendah suara tu slow, tidak, pangkal lidah kita tak terangkat menyebabkan huruf tu nipis. Basata, kataan tu tiga huruf tu bunyi ni mesti beza. Ba dengan si bunyi sama dari sudut istifal ataupun sifatnya nipis. Apabila sebut ta, bunyi kena bunyi tinggi. Basata ataupun bisata. Tak boleh baca bisata, bisata. Sin patutnya nipis, tapi bunyi seakan-akan huruf ta. Sebab tu sifat huruf, bila kita dapat aplikasikan dalam bacaan, bacaan kita akan bunyi sedap. Sebab sifat huruf tu yang menyebabkan bunyi tu akan jadi sedap. Contoh slide kedua, kita tengok slide kedua. Contoh pula ayat yang kita baca pada hari ini, insya-Allah sejak lagi, fa yu'adzibuhum 'adaban alima. Semua huruf tersebut tu, semua tu huruf istifal. Tidak ada huruf yang tebal kat situ. Wala yajidu, tak boleh. Wala, wala, mulut kita mesti buka dalam keadaan yang sepatutnya. Wala yajiduna lahum min dunillah. Min dunillah. Itu contohnya. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Kecuali sad saja dekat ayat tersebut adalah huruf, bukan huruf istifal. Yang lain semua huruf istifal. Maksud katanya huruf tu adalah huruf yang nipis. Juga pada ayat yang bawah itu, fa ammal ladzina amanu billah, bunyinya sekata. Tiba-tiba kita, bila kita masuk ayat selepas tu, wa'tasamu bih, wa'tasamu, wa'ta itu nipis ta. Selepas ta datang pula huruf isti'la yang tebal. Maka kena tebalkanlah huruf sa tu. Tak boleh wa'tasamu. Itu ramai yang laku. Bila dia duduk bersebelahan, itu antara kesalahan yang mudah berlaku. Wa dia sekali arung aja. Wa'tasamu. Jadi sa jadi sin. Tukar huruf tu boleh menyebabkan tukar mana. Maknanya kita kena jaga huruf itu bersifat dengan isti'la tebal, bersifat dengan istifal nipis. Wa'tasamu bih, wa'tasamu bih. Itu contohnya Ustaz. Istifal. Alhamdulillah. Terima kasih. Berkongsi juga dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya tentang pengajian ataupun ulang kaji tajwid kita. Kali kita dah belajar dulu masa sekolah, Ustaz, dah belajar masa kita periksa dulu SPM ke apa sebagainya lah. Walau di mana peringkat kita dah pernah belajar, mungkin agak-agak lupa nama dia, Ustaz. Jadi mari kita tengok perkongsian tajwid kita tentang sifat huruf istifal. Pada hari ini kita nak kongsikan sifat lazimah yang keenam, iaitu istifal. Dari segi bahasanya bermaksud menurun. Dari segi istilahnya, tidak terangkat pangkal lidah kita
ketika menyebut hurufnya. Ada banyak huruf dia dekat situ, ada alif, ada nun, ada shin, ada ra, ada ha, da, ya, tha, ain, lam, mim, kaf, sin, waw, fa, ta, jim, ha, za, ba, za. Alif lekan dia kan. Jadi itu antara huruf-huruf istifal. Bila kita sebut huruf-huruf ini, tidak terangkat pangkal lidah kita. Ada huruf yang kita sebut terangkat lidah, ada sifatnya kan. Contohnya isti'la, contohnya kita dah belajar sebelum ini. Istifal tak terangkat lidah kita. Antara contoh dia yang terletak pada ayat yang ke-176 tu, antaranya yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Contoh huruf lam, contohnya kalala, kalala. Dia tak terangkat pangkal lidah kita. Pangkal lidah yang mana? Yang hujung dekat dengan anak tekak kita kan? Yang hujung tu, hujung lidah yang ni, pangkal yang ke dalam tu, dekat dengan anak tekak kan? Tak terangkat lah. Jadi itu, kita akan sentuh sifat istifal ini huruf by huruf. Setiap huruf kita akan sentuh nanti, dan kita insyaAllah kita akan tunjuk sekali dengan gambar rajah. Apa tu? Lidah kita yang sebelum ni kita pernah kongsikan tersas. MasyaAllah. Melihat tentang sifat-sifat huruf. Hari ini kita nak melihat sifat lazimah yang seterusnya, iaitu huraian sifat lazimah, iaitu isti'la, maksud dia suara tinggi, tebal, dan juga sifat istifal, suara rendah, nipis. Contohnya wama, kalau isti'la, wama uhilla li ghairillah, maksudnya huruf ghain terlibat kat situ, huruf isti'la. Kalau huruf istifal, yas'alunaka madza uhilla, huruf lam kat situ, uhilla kan. Ada beberapa contoh kat situ, antaranya kan wa antastaqsimu, tastaqsimu, huruf qaf kat situ kan. Dan ada beberapa contoh lagi, insyaAllah kita akan sentuh secara mendalam sifat ataupun huruf-huruf yang bersifat dengan sifat isti'la dan juga istifal ini, untuk kita latih lagi huruf-huruf ini. Kalau huruf isti'la tu antaranya ada 7 sah, 7 huruf isti'la yang tebal, terangkat lidah kita, suara tinggi, tebal. Istifal, suara rendah dan nipis. Itulah antara perkongsian tajwid kita, tajwid sifat isti'la dan juga sifat istifal. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, berkongsi tentang sahabat Al-Quran semuanya. Kita ingin berkongsi juga pelajaran tajwid kita, mulang kaji pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu dulu belajar. Sah, kita nak sentuh kembali, iaitu tentang sifat itbaq. Ini yang kita nak kongsikan hari ini, itulah sifat itbaq dari segi bahasa melekat, yakni istilahnya terangkat lidah menutupi langit-langit kita semasa menyebutnya. Terangkat lidah menutupi lelangit kita ketika menyebutnya. Ada 4 huruf yang mengandungi sifat itbaq ini, iaitu huruf sad, huruf dad, huruf ta dan juga huruf la. Antaranya dalam contoh ayat yang kita boleh perhatikan, ayat yang ke-6 ada, ayat yang ke-7 ada. Cuma saya nak ajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya sekejap, cuba ikut saya menyebut 4 huruf ini dan cuba rasakan kat mana lidah kita tu. Kalau mengikut istilah tadi, terangkat lidah kita saat terangkat lidah kita kepada langit-langit kita. Cuba kita cuba ya, kita sebut huruf sad. As, as kan, terangkat lidah kita kan dekat langit-langit. Ada tak langit-langit? Bukan langit kat luar rumah tu, ni dalam mulut kita, lelangit kita kan. Sad, kemudian huruf dad, am, kan lidah kita tu terangkat, am, am. Kemudian huruf ta, alta, 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 kan terangkat lidah kita kan, kena pada lelangit kita. Dan yang terakhir huruf za, al, al. Subhanallah. Jadi 4 huruf ini ada sifat itbaq, iaitulah terangkat lidah kita. Di samping sifat yang lain juga ada pada huruf ini, isti'la contohnya. Jadi di atas satu huruf itu ada banyak sifat-sifat dia, dan antaranya sifat itbaq yang kita belajar hari ini, terangkat lidah kita pada langit-langit dalam rongga mulut kita, insyaAllah. Boleh praktikkan insyaAllah. InsyaAllah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, yes. Dengan seperti biasalah, kita nak mengambil sedikit masa untuk nak belajar ilmu tajwid. Kita dah masuk sifat yang seterusnya, disebut sebagai sifat itbaq. Sebelum ni kita dah belajar apa nama ni, jahar, hamas, syiddah, rakhawah, suara tertahan, suara terlepas, isti'la, nafas tertahan, nafas terlepas. Dan kita dah belajar sebelum ni isti'la dan istifal. Isti'la, suara yang tinggi, kerana pangkal lidah terangkat. Lawannya istifal, suara kita mendatar ataupun rendah kerana pangkal lidah tak terangkat. Hurufnya bersifat dengan nipis seperti A, B, tak boleh sebut B,
kan? Ada yang sebut idza ja, ha bukan orang utara sah. Idza ustaz nama tu tak masuk. Idza ja, atau ustaz ja, idza jaa nasrullah. Kalau dia bagi terpengaruh dengan bahasa daerah. Masih. Okey. Hari ini itba. Apa pula sifat itba ni? Itba dari sudut bahasa melekat. Dari sudut istilahnya terangkat lidah menutupi langit-langit semasa menyebutnya. Maknanya hurufnya ada empat, sad, dad, ta, za. Kalau kita perasan huruf sad, dad, ta, za ni juga di kalangan huruf isti'la, huruf yang tebal, huruf yang pangkal lidah terangkat bila menyebutnya. Kan huruf istilah ada tujuh kan, yang khussa, dagtin, kiz. Hari ini empat daripada huruf istilah sad, dad, ta, za, tambah satu lagi sifat yang menjadikan dia kuat sebagai sifat itba. Bila sebut ni, suara je terhimpit ataupun terkurung, terperangkat antara lidah ke langit atas. Sebab dia terangkat. Okey, so suara berlegar di kawasan tu. Di permukaan lidah, ini langit atas. Seolah begitu. Suaranya, dia terkumpul di situ. Sa, as-salah, as-salah. Contoh. Kalau kita buat contoh ayat yang kita buat contohkan hari ini, ayat pertama kita baca ayat ke-10 tadi, walladzina kafaru kadzabu biayatina ulaika asha as. Kalau kita perasan lidah kita terangkat dan sehingga menyebabkan suara itu terperangkap ataupun terkumpul di bahagian itu daripada antara permukaan lidah dan juga ke langit atas. Asha asa asa as-su, as-si, as. Itu huruf sa. Seterusnya huruf apa kita buat contoh? Huruf dot. Dot pada wa aqradtumullaha qardan hasana. Ada satu mati wa aqrad, kemudian diidghamkan dalam ta, kemudian qardan hasana. Wa aqrad, wa aqrad. Kita suara itu dia menjadi tebal dan juga di antara lidah itu ke langit tadi atas. Juga pada huruf sad tadi, la in aqamtumus salah. Hurufnya ada empat, sad, sad, dad, ta, za, yang kita dah bahas. Empat huruf ini juga di kalangan huruf istilah yang tebal, tapi hari ini tambah lagi sifat itba'. Maka jadi huruf jadi makin kuatlah huruf itu, sad. Sahabat-sahabat Al-Quran, untuk kita sama-sama belajar ilmu tajwid pada hari ini, seperti biasa kita akan belajar berkenaan dengan sifat huruf. Itulah satu sifat daripada sifat lazimah, iaitu masih lagi sifat berlawanan. Kita berada di hujung sifat berlawanan. Antaranya kita sifat yang akan kita belajar hari ini, sifat infitah. Lawan kepada infitah kita dah belajar sebelum ni, itba'. Itba' adalah huruf yang apa, tertutup antara ruang lidah ke langit-langit, suaranya terperangkap di situ. Adapun lawannya hari ini, infitah terbuka, iaitu istilahnya, bahasanya terbuka, istilahnya terbuka ruang antara lidah dan langit-langit. Itu sifat infitah. Hurufnya ada berapa? Ada 20 berapa tu. Kalau sifat sebelum ni sifat itba', ada 4 huruf, maka 27 kalau kita tolak kepada 4, tinggal berapa? Kita punya baki daripada huruf 25 tambah 4, 29. Maka 25 selain daripada huruf itba' ada 4, iaitu sad, dad, ta, za. Itu huruf itba'. Hari ini huruf infitah. Hurufnya ialah selain daripada huruf sad, dad, ta, za. Sebagaimana kita bariskan di bawah, ada 25 huruf baki daripada huruf-huruf itba'. Yang mana bila kita sebut huruf ini, terbuka ruang lidah kita antara lidah ke langit. Contoh kita ambil huruf hamzah, a, huruf mim, ma. Kita lihat slide kita yang kedua untuk kita lebih jelas, untuk kita ambil contoh ayat 14, ayat pada ayat 14 contoh, wa minal ladina qalu. Kesemua huruf-huruf dalam ayat ke-14 ini adalah huruf infitah. Tidak ada pun satu huruf itba'. Huruf itba' ada berapa? Ada 4. Sad, dad, ta, za. Selain daripada itu adalah huruf infitah. Maksudnya kita tak boleh sebut macam kita nak sebut huruf ba umpamanya. Ba, wa barram biwalida, tak boleh.
idza ja, mesti idza jaa, terbuka antara permukaan lidah itu ke langit, suara itu terbuka. Jaa, mungkin ada setengah orang Ustaz bila dia baca dia macam malas nak buka mulut. Minal ladzina qalu inna nasara, gitu je macam. Jadi huruf dia tu semua sama aja keluar, padahal sifat tu beza. Wa minal ladzina qalu inna nasara, lain. Sa dengan nun lain, nasa beza. Tak boleh nasara, sama aja. Ya, betul. Padahal nasara itu, nun itu sifat infitah yang kita belajar hari ini. Na, mesti na buka, tak boleh na, tak boleh na. Jadi sa barulah antara itibak, sifat itibak iaitu lidah itu tertutup, suara itu di antara tertutup di antara lidah ke langit. Adapun huruf nun dan huruf ra itu terbuka, dia adalah sifat infitah yang kita belajar hari ini. Contoh ayat kedua, fa aghrayna bainahumul adawah, fa aghrayna bainahumul adawah. Tak boleh baca fa aghrayna bainahumul adawah, tak boleh baca macam tu. Itu sifat iftitah mesti jelaskan. Ila yaumil qiyamah, ila, tak boleh ila yaumil qiyamah, bezanya sedikit saja. Dan kita dah mengurangkan sifat huruf itu. So iftitah apa, terbuka ruang antara langit ini ke lidah ini ke langit atas, maksud suara itu terbuka. A ba ta fa ja ha kha, terbuka. Adapun lawan kepada infitah yang kita belajar semalam, iaitu itulah itbaq, suara itu terperangkat antara lidah ke langit. Seperti ada empat huruf saja. Sad, dad, ta, dha. Cuba kita sebut sa. As-salah, as-sa, as-sa, kan? Lidah kita terangkat sehingga suara itu terperangkat di antara ruang lidah itu ke langit. Baik, mudah-mudahan. Sekadar Ustaz. Baik, terima kasih. Doakan kami dan doakan untuk kita semua agar senang kita terus bersahabat dengan kalamullah Al-Quran. Mari kita tengok sejenak tajwid kita pada hari ini. Kita nak kongsikan tentang sifat infitah. Infitah iaitu dari segi bahasanya bermaksud terbuka, manakala dari segi istilah terbuka ruang antara lidah dan langit-langit. Maksudnya lidah kita tu tak rapat ataupun tak sentuh lelangit, dia ada ruang di antara lidah kita dengan lelangit, langit-langit kita. Banyak huruf-hurufnya tu dia simpul dalam perkataan-perkataan kat situ. Man akhadha wajada sa'ah fazaka haqqalahu syaraba ghaith, banyak sekali. Dan kalau kita boleh perhatikan seketika juga ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah yang kita boleh perhatikan dalam ayat yang ke-18, kalau kita boleh tengok antaranya ayat yang pertama, qul falima yu'adzibukum bidhunubikum, maksudnya ada huruf-huruf yang kita sebutkan tadi, rantaian huruf-huruf tadi dalam ayat ini. Bal antum basharum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maksudnya huruf-huruf yang saya sebut tadi, contohnya huruf tha, bila kita sebut huruf tha, tha, as, as, maknanya lidah kita tu dia tak sentuh ataupun tak rapat dengan langit, tapi dia ada ruang. As, kalau rapat dia tak, as tadi dia tersekat, dia ifitah, dia terbuka. Jadi itu antara huruf-huruf dia, dan kita akan sentuh huruf demi huruf nanti tentang sifat infitah. InsyaAllah, saya dipraktikkan dalam bacaan kita. Mudah-mudahan bacaan kita bacaan yang terbaik, dan terus kita dalami dan pelajari Ustaz. Tak ada masa ataupun tidak ada erti saya dah berusia, saya busy contohnya, tunggu nak nanti pensyen dan sebagainya. Tak ada, kita terus belajar dan belajar Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan bacaan kita bacaan yang diterima oleh Allah SWT, Ustaz. Amin ya. Segmen tajwid kita pada hari ini, kita nak berkongsi tentang sifat lazimah yang telah kita kongsikan sebelum ini, itulah sifat itbaq dan juga sifat infitah. Apa dia itbaq? Itbaq iaitulah tertutup ruang atau melekat, yakni lidah kita, manakala infitah terbuka ruang lidah kita dengan ruang lelangit kita tu. Jadi banyak sekali contoh dekat situ, antaranya pada ayat yang ke-30, fatawwa'at lahu nafsu
kemudian fa asbaha minal khasirin. Kemudian ada juga contoh-contoh di bahagian infitah, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada, dan inna huna qa'idun. Jadi huruf-huruf yang terkait atau terlibat dengan sifat infitah dan itbaq dan juga infitah ni, insya-Allah kita akan sentuh satu persatu secara detail dia nanti insya-Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi itu secara lebih kurang kita kata ulang kaji Ustaz, itbaq dan juga infitah itu sendiri Ustaz. Insya-Allah, terima kasih diucapkan pada Ustaz. Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, jika semalam kita telah berkongsi tentang hukum tajwid, dan hari ini kita nak sambung kembali pengajian kita tentang ilmu tajwid, dan hari ini kita nak kongsikan, kita nak ulang kaji sama-sama tentang ilmu tajwid kita, iaitulah sifat izlaq. Izlaq dari segi bahasa dia lancar ataupun tergelincir, dari segi istilahnya menyebutnya dengan mudah kerana sebahagian hurufnya keluar dari hujung lidah dan dua bibir. Apa dia huruf dia? Fa, ra, mim, nun, lam dan juga ba. Maksudnya lancar ataupun tergelincir, maknanya mudah je kita sebut huruf tu. Huruf-huruf tu kita mudah sebut. Sebab apa? Sebab dia keluar daripada hujung lidah dan dua bibir kita. Izlaq sifat dia. Kalau kita perhatikan contoh-contoh dia pula dalam ayat yang ke-32 ada, ayat yang 33 ada, contoh-contoh ayat yang boleh kita tengok tentang ayat yang ke-32, faka'annama qatalan nasa thumma inna kathiran minhum fil ardi la musrifun wabtaghu ilayhi al wasilah. Contoh kalau kita ambil ayat yang ke-32 tu, fil ardi la musrifun, fa, huruf fa kita sebut tadi kan, dia mudah sebut fi kan, la musrifun, fun kita sebut tu mudah je, la musrifun, ha, kan, itu antara huruf-huruf yang tergelinci ataupun huruf yang lancar yang mudah kita nak sebut Ustaz. Jadi kita akan sentuh lagi lah huruf demi huruf, contohnya fa, am, mim, kan, ra, kan. Jadi boleh kita praktikkan bacaan kita bersama dengan guru-guru kita insya-Allah taala. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz ya. Tadi istilahnya apa? Izlaq. Izlaq. Ya. Alhamdulillah tuan-tuan dapat belajar sesuatu yang baru. Kita nak berkongsi juga tentang tajwid kita, pengajian tajwid kita. Mari kita sama-sama saksikan. Hari ini kita nak bincang tentang huraian sifat lazimah. Itulah sifat yang ke-9, iaitu al-izlaq, iaitu dari segi bahasanya lancar ataupun tergelincir. Maka dari segi istilahnya menyebutnya dengan mudah kerana sebahagian hurufnya keluar dari hujung lidah dan dua bibir. Huruf dia apa dia? Huruf fa, huruf ra, huruf mim, huruf nun, huruf lam dan juga huruf ba. Seperti mana contoh pada ayat yang ke-37 atas sekali kan, pada ayat yang paling atas sekali, wama hum bi khariji, wama hum bi kharijina minha, ataupun sambungan dia walahum adzabum muqim. Juga pada ayat yang ke-39, innallaha ghafurur rahim. Maksudnya bila kita sebut 6 huruf ni, fa, ra, mim, nun, lam, ba ni, mudah lancar saja kita sebut, mudah saja kita sebut. Jadi kita latihlah, maknanya 6 dia tak bunyi payah. Contoh wama hum bi khariji nanti kan, wama dia tak macam tu sah, wam dia jadi payah tak, dia ringan, wama, wama hum bi kharijina, bi kharijina, contoh sambung senang je, nami dia tak bunyi berat, bi kharijina, payahnya tak. Macam nak start enjin, macam nak start enjin. Wama hum bi kharijina minha, ringan ataupun lancar saja kita sebut dia. Walahum wal, apa ayahnya orang sebut kenapa ni kan, walahum, senang saja kita menyebut 6 huruf tadi kerana sifat dia sifat al-idlaq, lancar sebutan kita. Bila Ustaz kongsikan perkara ni, yes.